Nah, kemudian kalian tinggal pilih plus, tambahkan, terus langsung unggah. Nah, terus pilih. Halo semua, kembali lagi di channel YouTube aku Ida Par. Buat teman-teman yang udah subscribe, makasih banyak ya. Dan buat teman-teman yang baru gabung, perkenalkan nama aku Ida. Langsung aja nih, jadi di video hari ini aku mau share ke teman-teman semua gimana caranya promosi link Shopee Affiliate lewat TikTok, kemudian lewat Instagram, dan juga lewat WhatsApp. Nah, buat teman-teman yang pengen tahu, langsung aja simak tutorialnya berikut ini. Oke, teman-teman semua, jadi aku pengen kasih tahu gimana caranya promosiin link Shopee Affiliate kita lewat TikTok. Nah, pertama kalian harus bikin dulu video ya teman-teman, atau misalkan foto yang diedit menjadi bentuk video. Nah, ini aku bakalan kasih contoh. Jadi aku tuh udah edit video, ini dia. Nah, videonya, sorry, volumenya kita matiin dulu. Nah, ini adalah video yang udah aku edit dan bakalan aku upload di TikTok. Jadi ini tuh aku sendiri ya yang kayak tulis-tulis nih, misalnya bagian tangan ada kancingnya dan lain-lain. Itu terserah kalian, pokoknya bikin video semenarik mungkin. Nah, kurang lebih seperti itu. Terus setelah itu aku akan masuk ke TikTok. Nah, sekedar informasi aja buat teman-teman, tolong di follow ya @idapar2. Ini tuh isinya kayak link-link Shopee Affiliate yang aku promosiin gitu loh teman-teman. Nah, kemudian kalian tinggal pilih plus, tambahkan, terus langsung unggah. Nah, terus pilih mana video yang udah diedit. Nah, ini adalah video yang udah diedit. Terus berikutnya, yang ini biar yang ini kurang ngezoom ya. Ternyata videonya itu yang satu lagi. Oh, ini nih yang ngezoom sekali. Nah, jadi kalau video TikTok itu kanvasnya harus full size dari HP-nya gitu loh, biar cantik gitu pas diupload. Tambahkan suara. Biasanya kalau misalkan kalian punya suara favorit, itu bisa aja ditambahin. Atau misalkan mau download musiknya juga gak masalah. Terus berikutnya. Nah, untuk di deskripsi itu kalian bisa tambahin terserah aja ya. Aku bakalan infoin kemeja rayon rempel. Untuk toko, link ada di bio. Nah, setelah itu kalian bisa tagar buat yang lagi hits, atau misalkan terserah kalian ya untuk tagarnya itu. Nah, cukup seperti ini aja. Terus posting. Nah, ini ada proses posting ya, udah 71-72%. Nah, kemudian nih setelah kalian upload, sambil nunggu ini proses, kalian udah tadi tuh aku udah sempat copy linknya. Nah, jadi linknya itu yang ini nih ya, aku akan salin tautannya. Terus kalian masuk lagi ke TikTok. Nah, ini masih proses upload ya teman-teman. Terus langsung belum proses selesai ya. Kalian masuk ke Milkshake. Ini batal dulu. Masuk ke Milkshake, terus edit. Nah, ini kan terakhir link aku kan nomor 20 ya. Berarti kita akan masuk ke link nomor 21. Tulis di sini nomor 21 kemeja rayon rempel. Kemudian link yang udah kalian salin tempel di sini. Terus ini terserah ya mau at first atau at last. At last berarti tulis yang
terakhir kalau AdWords berarti yang pertama. Aku biasanya yang pertama, jadi dari nomor terakhir tuh dia berada di yang pertama. Nih, ini dia teman-teman. Jadi 21 itu kemeja rayon rempel. Terus preview, terus publish. Nah, John. Nah, jadi ini tuh udah nge-link setiap link yang kita save di Mailshake itu pasti udah nge-link ke TikTok. Kita akan back dan akan lihat hasil uploadan aku tadi ya. Nah ini adalah hasil uploadan yang aku tadi ya ke meja rayon. Ini adalah video yang aku share ke TikTok dan linknya itu aku taruh di sini teman-teman di HTTP yang ada di atas ini. Nah, jadi ini adalah nomor 21 adalah kemeja rayon rempel yang tadi aku isi ya teman-teman. Untuk linknya kita akan coba klik. Nah, ini dia. Ini adalah kemeja rempel yang tadi aku posting di TikTok. Jadi, kalau misalkan ada yang klik link tersebut, itu langsung menuju tokonya, yaitu tokonya tuh di Hanako Fashion. Kayak gitu, teman-teman. Kita back lagi. Nah, jadi semua link ini tuh udah kayak langsung masuk ke link tokonya. Jadi buat temen-temen nih yang mempromosikan link Shopee Affiliate, ini bisa banget pakai Mailshake ya. Jadi kalian pakai aplikasi Mailshake, selalu setiap link yang kalian ambil dari Shopee itu bisa langsung dimasukin ke Mailshake. Dan itu tuh link bio-nya itu langsung nge-link ke TikTok, ke Instagram, dan lain-lain sesuai dengan link yang kalian tuliskan gitu atau kalian save gitu loh teman-teman. Nah, terus yang kedua itu promosi melalui akun Instagram, teman-teman. Nah, ini adalah sekilas ya untuk promosi Shopee Affiliate aku lewat Reels Instagram. Nah, buat teman-teman minta tolong di-follow ya @idapar_p ya untuk Instagramnya. Nah, contohnya ini kayak gini, beberapa video dan ini tuh benar-benar nge-link ke Mailshake. Jadi tuh nih contohnya kayak gini. Nih ini kan lemari pakaian ya. Dan aku infoin juga di sini nih bahwa link bio itu nomor 21. Jadi lemari ini link bionya nomor 21. Jadi harus cek di ini msha.ke. Nah, ini adalah contoh untuk promosi lewat Instagram. Jadi seperti biasa, kalian upload kayak gini. Upload terus reel. Lanjutkan. Nah, kalian tinggal milih beberapa video dari sini. Jadi video yang mana yang bakalan kalian upload. Contoh contohnya ini lagi ya yang udah aku uploadin. Nah, ini dia, kita akan upload. Terus misal kita tulis ya kemeja rayon rempel misal kayak gini. Link ada di bio. Nah, kalau misalkan kalian mau nyebutin linknya juga gak masalah sih, cuman kadang kan suka bingung karena kebanyakan link. Jadi aku biasanya nulis aja link ada di bio kayak gitu. Terus kalian tinggal masukin tagarnya, misalnya Shopee Affiliate, terus Shopee ID, terus racun Shopee. Nah, kayak gini. Nah, sebenarnya sih bebas ya untuk tagar itu terserah kalian. Terus kita langsung bagikan aja. Nah, ini dia. Nah, jadi munculnya tuh kayak gini teman-teman. Nanti
ini masih draft karena kan lagi diupload ya. Nah, jadi ini udah kayak muncul sama ya kayak biasanya upload di Instagram. Kalau misalkan pengen lihat, langsung aja ke link yang ada di atas. Tadi kan aku udah sempat masukin juga ya nih ke meja Rayon Rempel nomor 21. Jadi ketika kita update milkshake itu udah otomatis linknya itu masuk ke TikTok, masuk ke Instagram gitu loh. Jadi kita nggak usah edit-edit lagi karena udah nge-link ke dua sosial media kita. Nah ini dia ya, langsung masuk ke link dan masuk langsung ke tokonya yaitu Hanako Fashion teman-teman. Terus ada juga nih alternatif lain, misal kalian mau update fotonya aja nih di status, kalian bisa tinggal aja screenshot terus salin link. Nih salin tautan. Terus kalian langsung masuk ke Instagram. Nah, masuk Instagram. Ini back dulu ya teman-teman karena kan tadi habis masuk ke Reels. Terus kalian posting cerita. Nah, ini kan yang bakalan kalian apa namanya? Ini adalah foto yang bakalan kalian posting. Terus kalian masuk ke sini dan kalian cari tautan teman-teman. Nah ini dia, tempel selesai. Ini tautannya udah ada di sini. Kalian tinggal bilang aja kalau mau beli bisa langsung klik di sini, klik di bawah ini, kayak gini contohnya ya. Nih misal mau kayak gini, ini juga bisa nih, misalnya kita posting dan kita akan lihat. Nah ini tadi link yang aku posting, di bawahnya udah ada tautan, kalian tinggal klik contohnya ya. Nah, tautan ini tuh udah langsung menuju ke toko yang tadi linknya disalin teman-teman. Jadi kalian juga bisa promosiin Shopee Affiliate cuman berdasarkan foto aja. Misal video kalian males editnya atau misalkan videonya gak ada nih jadi mau foto aja, itu gak masalah. Yang penting kita bisa mempromosikan Shopee Affiliate. Oke, itu kira-kira untuk promosiin link Shopee Affiliate lewat Instagram. Untuk yang selanjutnya adalah contoh promosi Shopee Affiliate by WA. Nah, jadi seperti biasa kalian masukin aja fotonya terlebih dahulu. Misalnya di crop segini ya teman-teman. Untuk pembelian bisa klik di tautan selanjutnya. Misal kalian kasih tanda panah aja ke sini ya. Terus kalian posting dulu. Nah, nanti tautannya kalian ketikin di sini. Nih, ini udah langsung nih ke meja rempel kerah Shanghai Shopee Indonesia bahan rayon kayak gini, teman-teman. Jadi tuh kadang enggak bisa langsung misalnya nih kita nulis di sini, nulis langsung linknya itu kadang nggak bisa diklik menuju link Shopee-nya teman-teman. Jadi kalau misal kayak gini, nah ini kita bisa langsung menuju linknya. Yap, ini dia link yang tadi aku copy untuk promosi di WA. Oke, itu dia ya seputar cara promosi di WA untuk Shopee Affiliate.